Dan emang itu nyerinya juga bisa kayak menjalar gitu ke perut bagian depan, sampai ke daerah lipat paha, itu bisa banget berarti. Nanti biasanya kalau udah batunya makin turun lagi ke bawah, kadang-kadang ada keluhan juga tuh, anyang-anyangan, atau misalnya keluhannya frekuensi buangan kecilnya sering. Assalamualaikum. Halo, poncol-poncol medis di rumah, kembali lagi bersama Lakon Medis. Okay. By the way, ini podcast pertama kita. Okay, pertama kita judulnya ya. Belum ada judul sekarang. Ngolak. Oh, ngolak. Oh, jadi udah ada judul kok. Ada, ya? Gue yang ngasih nih. Okay. Langsung. Dan datang sekali ya. Ngolak tuh sekarang kita bulan puasa. Iya, apa? Karena sebenarnya udah tahu masa. Ngobrol. Kok gue juga tadi apa ya? Ngobrol ngalor ngidul asik bersama Lakon Medis. Ngobrol asik, banyak asik bersama Lakon Medis. Nanti kita cari lagi segmen. Nanti tampilnya panjang banget juga terus bawa deh. Iya lagi, lu gak nyari. Oh iya, yang penting ada nama juga. Ada judul dulu ya. Iya betul. Apa kabar nih Ponco Medis di rumah? Lagi pada puasa atau gak puasa? Alhamdulillah. Kenapa gue yang jawab? Gak ada yang nanya. Alhamdulillah gak puasa gitu. Alhamdulillah sejauh ini alhamdulillah masih puasa Pak. Kita 45 menit menuju azan maghrib. Jelang. Menjelang azan maghrib. Sambil ngabuburit. Bersama dengan bintang tamu kesayangan kita ya, paling hits ya. Banyak yang komen dokternya ganteng banget loh. Wow, siapa itu yang komen? Gue gak liat Pak, komen gitu Pak. Bapak kayak apa? Gue baca tuh komen, wah dokternya ganteng banget itu di live. Mungkin matanya minus. Itu kayak temen bapak, bukan gue ngomong. Kalau satu lagu emang kurang ajar. Oke, boleh diperkenalkan kali ya? Ya, silakan diperkenalkan dengan dokter. Saya Dr. Johannes Aritonang. Saya spesialis urologi. Ngeri. Oke. Praktek di mana tuh dok? Praktek. Panggilan bang aja ya, nggak usah dokter. Praktek boleh. Praktek di Rumah Sakit Mentari di Karawaci. Mentari itu Tangerang. Tangerang. Oke. Okay. Ya, terus Rumah Sakit Mitra Keluarga Jati Asi. Oke, okay, Jati Asi. Tangerang. Bekasi. Oke. Tangerang Bekasi. Iya. Gue di mapping. Lumayan. Terus satu lagi di Royal Progress. Sebentar. Progres sudah oke. Ya, membentuk segitiga sih ya, segitiganya tapi kayaknya jauh. Segitiga akap deh. Tiga provinsi. Empat provinsi. Banten, Jawa Barat, Jakarta. Eh nanti pas giliran Lebaran bisa nggak lo ke rumah sakit kan keluar kota maksudnya? Oh iya. Jadi nggak praktek. Libur pak. Kira kan lumayan panjang tuh kayak nggak boleh keluar kotanya lumayan panjang dua minggu kayaknya. Atau tiap ini harus swab antigen? Enggak juga sih. Pakai surat dinas ya pasti ya. Iya lah. Oke, kalau kayak gitu. Enggak ada batasan. Kalau buat medis, emang harus ini. Nah, gue beneran gak tau, peraturannya sih gak jelas ya. Cuman katanya bener-bener di blok kan gak boleh keluar masuk sama sekali. Kecuali kayak misalnya ada tugas dinas yang apa-apa gitu. Nah, kalau misalnya sih harus ada surat keterangan kerja gitu mungkin. Kalau misalnya mungkin bisa minta dari tenaga medis. Rumah sakit bapak, ini masalah. Iya, apa namanya surat? Kalau nggak praktek kan kita bingung ya pak ya. Kasihan pasien. Kasihan. Ya. Oh. Nanti kalau ada pasien. Subhanallah, gue juga bisa bilang itu. Betul. Oke, ini perlu perkenalan host juga nggak? Perlu sih, saya rasa. Oh baik. Oke, okay, seperti yang kita semua sudah kenal, saya Nova Aldino, seorang dokter THT. Ya, alhamdulillah masih berpraktek di salah satu rumah sakit di Jakarta. Mungkin ada rekan saya rahasia soalnya nanti ada deskripsi ya dibaca di bawah ya baca di bawah. Nah kemudian untuk sore ini kita ditemani oleh host kita Karina, dokter Karina berdinas di berdinas di salah satu rumah sakit juga di Jakarta. Terbalik ya, kita memperkenalkan bintang tamu dulu. Namanya juga kan ngobrol ngalor ngidul, okay. Ya kan? Ngalor ngidul tapi asik. Nah, so asik. Untuk yang materi hari ini, apa yang mau kita bicarakan ini? Host utama kita. Siapa host utamanya? Nama lu kemarin yang pertama gimana? Ya, itu sekedar penulisan aja. Kalau secara role modelnya lu yang utama sebenarnya ya. Secara akhir tadi dulu kan? Oh iya, kan dulu. Wah, abjad sih. Ini kayak di abjad gitu ya. Bisa hierarki aja kan. Oh, gue di bawah dong kalau hierarki dong. Aduh, bapak-bapak ini, om-om ini. Baik. Okay. Jadi sekarang kita mau ngomongin karena lagi puasa. Jadi tuh kemarin nih Bang, ada obrolan nih.
lo gak takut puasa, katanya puasa tuh bikin batu ginjal lo. Masih sih, kan gue pas sahur sama buka puasa gue minum juga. Masa iya gue gak minum, haus dong. Nah, itu gimana sih menurut sudut pandang urologis? Jadi masalah puasa ya, puasa itu hubungannya sebenarnya lebih ke arah dehidrasi. Kalau kita misalnya puasa kan biasanya puncak itu jam berapa? Setengah lima ya? Puncak setengah lima, setelah puasa itu maghrib jam 6, hampir jam 6. Nah, jadi kurang lebih kita 13 jam itu puasa nggak minum berarti kan? Nggak makan nggak minum. Even nggak minum air liur juga kan? Boleh sih, boleh. Cuman tetap aja nggak berasa. Kayak pernah gue kumpulin sebanyak rumahnya nggak banyak ya? Tapi biasanya tuh rentan hubungannya karena kita puasa, karena kita nggak minum air putih, hubungannya ke dehidrasi. Ya dehidrasi sih pasti akan sedikit banyak mempengaruhi kerja ginjal. Gitu. Karena kan ginjal sendiri tugasnya adalah untuk fungsinya adalah penyaringan. Penyaringan yang kemudian bisa diserap kembali atau dibuang, sekresi dan ekskresi. Nah jadi kalau di situ fungsi filtrasi atau penyaringannya terganggu, pasti bisa terjadi supersaturasi urin, kemungkinan ada terbentuk kristalisasi. Supersaturasi itu jadi maksudnya urinnya pekat-pekat ya, pekat. Kental banget ya? Ya pekat, karena ada banget kental. Oh beda ya? Sesentang manis sekali ya? Pekat. Kalau kental, sesentang manis. Kalau pekat apa contohnya? Pekat itu, kalau kadang-kadang kan kita ada indikator pengukuran urin juga ya. Maksudnya kayak warnanya dari antara yang paling bening sampai yang paling pekat tuh. Nah, kurang lebih tuh kayak gitu tuh. Oh, berdasarkan warna aja, warnanya berdasarkan warna ya, gitu. Kuning pekat gitu ya. Nah, menarik nih. Nah, berarti kalau misalnya puasa bisa bikin batu ginjal? Bisa, itu bisa menjadi faktor resiko. Faktor resiko. Tentu juga harus dilihat sama pola makan pasiennya juga tuh. Pola dietnya bagaimana, terus kemudian pasiennya olahraga apa enggak. Pasiennya ada penyulitnya atau enggak. Ya, misalnya dia punya masalah metabolik, diabetes, hipertensi. Itu juga harus dilihat. Itu jadi faktor resiko pembentukan batu ginjal ya, kan misalnya dari penyakitnya dan apa yang dimakannya. Nah, berarti kalau misalnya gue puasa nih kan, sebagai kewajiban gue sebagai seorang muslim gue harus puasa nih walaupun ada faktor resiko salah satu faktor resiko terjadi batu ginjal. Nah, untuk pencegahannya gimana nih Pak? Nah, mencegahnya tentu gue harus puasa tapi untuk resikonya biar berkurang. Mencegah ya tentu ginjal. Normalnya kan kita kan tubuh kita dalam sehari kan butuh 2 sampai 2,5 liter air per hari. Jadi sebisa mungkin selama kita setelah berbuka sampai kita sahur itu volumenya dicukupin di situ, gitu. Ya tentu memang resikonya dengan kita minum banyak, otomatis kita akan bolak-balik ke toilet, geser, bisa. Tapi itu akan jauh lebih baik kan daripada kita kondisinya dehidrasi, kekurangan cairan, kemudian bisa jadi faktor resiko. Nah kemudian juga makanannya, gitu. Okay. Faktor resiko makanan, apa sih makanan-makanan yang bisa bikin batu kan? Nah baru mau nanya. Nah apa ya? Padang-padang termasuk gak padang? Soalnya biasanya gue buka puasa suka langsung makan padang ya. Ya biasanya sih makanan yang menjadi resiko batu itu seperti kacang-kacangan ya. Oh kacang-kacangan. Ya segala macam kacang-kacangan termasuk kayak tahu, tempe. Itu kan juga kacang kedelai ya. Ya. Oh itu resiko juga, ya. Kalau berlebih gitu ya. Kalau berlebih, terus kemudian berbagai macam sayur-sayuran yang hijau ya seperti kangkung, bayam, sawi itu kan faktor resiko buat asam urat, emping, daun brinjal itu juga buat asam urat. Jadi kan batu itu kan bisa karena kalsium. Kan kalsium sama dari bisa dari asam urat, bisa dari infeksi. Jadi ya itu tadi kalau misalnya kurang minum juga dia bisa bikin infeksi kan. Bisa orang kencing. Kalau misalnya nahan pipis, nah pipis. Bisa jadi infeksi. Iya. Berarti salah satu faktor resiko tetap jadi batu juga ya? Iya, bisa. Oke. Terus tadi berarti kan makanannya yang enak-enak tuh ya. Ya, emping, yang garam tinggi gitu berhubungan nggak sama batu ginjal itu? Ya bisa untuk kristalisasinya juga kan. Karena kan fungsi filtrasinya akan terganggu kan. Gitu. Kalau kayak ini nih, gue pernah dengar minuman soda dengan gue juga nih. Iya. Yeah. C, bintang, C, cola gitu kan gue suka. Nah itu ada yang bilang sebut saja namanya. Sebut saja namanya Pepsi gitu ya.
Ini boleh gak sih? Padahal dia ini loh, padahal dia udah mensensor. Iya, gue sensor tuh. Atau misalnya kita kan gak di-endorse. Kecuali kita di-endorse. Atau kayak pengen kemasan tuh. Oh, ya kan? Ini apalagi pas puasa nih, aduh pengennya kan manis-manis. Kalau bisa buka puasa di jalan, enaknya gampang-gampang tuh yang kemasan kan. Berbuka lah dengan yang manis kan? Bukan apa? Bercanda. Nah, itu tuh benar nggak sih bisa bikin batu ginjal juga resiko lebih besar gitu? Faktor resiko sih memang salah satunya dari minuman ya, jamu-jamuan juga bisa tuh. Jamu-jamuan, minuman bersoda, teh, kopi itu sebenarnya ya dia kan termasuk bahan diuretik ya. Artinya dia malah membantu meningkatkan atau menambah jumlah produksi urin. Karena dia kan kayak mengompres gitu kan supaya produksi urin malah jadi banyak kan. Jadi itu kayak bagus sebenarnya. Kopi sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Kopi nggak apa-apa. Nah, tapi kalau teh memang yang disaranin tuh yang bagus adalah teh hijau. Teh hijau, padahal tadi katanya yang hijau-hijau ini ya? Beda. Oh beda lagi. Beda. Itu kita satu ngomongin sayuran, satu tanah nambungin. Loh ini biar mindsetnya enggak yang hijau-hijau haram, takut batu ginjal gitu kan. Ternyata enggak, teh hijau malah bagus ya. Nah, apa tadi ya? Masalah teh ya? Berarti intinya semua minuman minuman apa namanya minum-minuman yang berwarna dan berwarna pun awet oke. Kalau dikonsumsinya terlalu sering ya terlalu banyak kita bicara maksudnya ya, konsumsinya yang berlebihan lah ya. Kalau misalnya normal masih sekali-sekali sih masih oke lah. Kasian juga orang nggak boleh minum sesuatu yang berwarna kan. Terus tanya sama pasien yang pernah jadi ada di situ ada narasumber kita loh sebenarnya cuma sebentar lagi membantu merangkap jadi kameramen ya diperkerjakan oleh dokter Karinan. Gue parah banget sih mau dizolimi. Dah ngomong-ngomong lu belum announcement lu kita ngobrol nggak pakai masker ini. Oke. Kita harus ada di sini. Sebenarnya nanti sebelum video itu sebelum kan ada opening nih sebelum setelah opening itu gue bakal tulis tuh kita sudah melakukan protokol sebelumnya kita udah semprot seluruh badan dan kita nggak menjaga jarak juga. Nah, pertama kenapa kita tidak jaga jarak pertama kita sudah melakukan swab PCR 2 hari yang lalu alhamdulillah negatif yang kedua kita sudah dapat vaksin ya mas vaksin yang kedua dengan dosis 2 jadi jarak kita masih agak sedikit dekat karena memang kita sudah melakukan protokol kesehatan dan tadi sebelum masuk sudah saya semprot semua loh sebenarnya. Oke. Nanti itu gue disclaimer sebelumnya. Baik. Balik lagi ke batu ginjal. Oke. Ya kan. Nah batu ginjal ini sering nih orang-orang. Aduh gue nyari pinggang cangkeng gitu ya. Terus. Jadi pacangkeng itu nyeri pinggang bahasa Sunda. Tapi biasanya gini kalau orang Sunda itu lebih enak kalau kan gue dulu lulusan dari Bandung ya dan sempat praktek juga di daerah Jawa Barat itu enak sebenarnya kalau pasien gue orang Sunda karena mereka bilang sendiri penyakit mereka kalau misalnya nyeri cangkeng udah pasti berarti ada sesuatu di ginjal mereka gitu atau ada nyeri apa lagi? Nah itu yang jadi pertanyaan gue. Apakah semua sakit pinggang udah pasti bermasalah di ginjal? Atau misalnya, gue batu nih, gue sering minum minuman bersoda tiap hari. Misalnya itu minuman pokok gue. Terus gue sakit pinggang, udah pasti gak sih gue batu ginjal? Nah, pertama sebenarnya harus jelas dulu ya. Kadang-kadang orang bingung tuh anatominya pinggang sama punggung apa sih bedanya. Nah, pinggang tuh kayak batasannya kalau secara awam ya. Intinya tuh sisi samping. Sisi samping, ya, sisi samping ya. Jadi batasannya tuh tarikannya dari sini nih, garis anterior axilla ini ya, anterior axilla sampai ke belakang posterior axilla. Itu batasannya di situ tuh. Jadi semua daerahnya sini nih, kiri kanan itu adalah pinggang. Nah, sebutnya kan flank ya. Nah, kadang-kadang ada orang sakit tapi nunjukin di belakang, gitu. Just itu lebih kayak dekat ke daerah vertebrae gitu kan, atau mungkin nyerinya dari psoas yang besar. Nah, jadi kalau misalnya ada nyeri pinggang, emang biasanya gejala keluhan yang paling khas tuh kalau misalnya dia ada batu, pasti ada triasnya tuh, pasti ada nyeri pinggang. Nah, nyeri pinggangnya itu sifatnya gimana sih? Kadang-kadang ada yang kadang hilang, kadang timbul, atau ada yang terus-terusan. Atau misalnya kayak dipakai istirahat,
nyerinya lebih enakan. Atau misalnya nyerinya tuh kayak ditusuk-tusuk tuh, kayak tajam gitu rasanya. Atau nyerinya kayak cuma pegel-pegel doang gitu. Jadi rasanya kayak seperti tumpul. Jadi deskripsi nyerinya juga harus jelas. Kadang-kadang bisa juga ada gejala pengikut atau penyertanya, atau misalnya kayak mual, muntah, demam gitu ya. Terus biasanya kalau batunya itu ada di saluran ureter tuh, misalnya turun ya dari ginjal ke saluran ureter, biasanya sih nyerinya tuh kolik ya, yang dibilang nyeri-nyeri kolik itu ya. Itu kan nyeri yang hilang timbul ya. Nyeri-nyeri banget tuh pasti. Tapi kalau nyeri, kalau kolik tuh nyerinya lebih ke, kalau lagi muntuh tuh kayak nyeri banget. Sampai bisa mual muntah gitu orang sakit nyeri dulu. Dan emang itu nyerinya juga bisa kayak menjalar gitu ke perut bagian depan, sampai ke daerah lipat paha, itu bisa banget berasa kayak gitu. Nanti biasanya kalau udah batunya makin turun lagi ke bawah, kadang-kadang ada keluhan juga tuh, anyang-anyangan, atau misalnya keluhannya frekuensi buang air kecilnya sering. Oh, malah jadi sering ya? Batu ya? Biasanya itu batunya yang udah di ureter bagian bawah tuh, di ureter distal gitu, biasanya kayak gitu. Itu bisa keluar sendiri kan tadi kalau batunya? Ya, selama dia ukurannya nggak lebih besar daripada diameter ureternya sih bisa. Bisa ya. Misalnya ukuran 5 mili, 4 mili gitu ya. Ya biasanya sih harusnya masih bisa keluar sendiri. Oke, kembali lagi Konsumeris bersama talk show kita. Apa tadi namanya? Ngola. Ngobrol kalau Idul Asik bersama Klakon Medis. Oke, panjang. Pokoknya itulah panjangannya ya. Gue doang nih. Harap diamalkan bentar kita ada giveaway dengan pertanyaan. Giveaway. Boleh ya? Itu paket berobat dan konsultasi ke dokter itu ada tarif ujung. Oke. Berhubung tadi kita baru buka puasa, mama kita break sebentar. Selamat buka puasa buat konsol edisi yang buka puasa. Yang sedang menonton ketika akan berbuka. Baik. Baiklah, kita balik lagi nih ke topik kita tentang kesehatan apa namanya, kesehatan saluran cerna, ginjal, saluran kencing, kemih. Ya. Oke, apa ginjal ya? Atau dokter kita, dokter Jo Arifona. Ya. Oke. Bang Jo, aku pengen nanya nih, boleh ya? Ya, silahkan. Ini kan, tadi kalau kita bahas batu ginjal, katanya kita kan punya alarm ya buat ngasih sinyal ini organ lo bermasalah gitu. Nah, kalau ginjal kan hubungannya sama pipis, aka urin gitu ya. Nah, kalau misalnya yang paling mudah nih kalau kita ngeliat urin gitu, warna urin gimana sih yang sehat? Terus kapan kita harus, gue bermasalah di ginjal ya. Jadi warning buat kita itu apa? Ya prinsipnya sih, kita kan biasanya pasti minum air putih dong. Ya, berarti prinsipnya apa yang masuk itu harus sama dengan yang keluar. Jadi sebisa mungkin urin itu harus sama kualitasnya seperti dengan minuman yang kita minum. Jadi kalau kita minum air putih, ya berarti sebisa mungkin urin kita itu harus berwarna bening, warnanya jernih, gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang mulai berwarna agak kekuningan, sampai yang benar-benar kuning pekat, kayak tanah pekat itu juga ada ya. Itu kalau udah warnanya, gradasinya makin pekat, itu artinya udah mulai waspada gitu, kayak dehidrasi. Berarti yang bagus jernih ya. Agak kuning-kuning dikit masih oke lah ya. Pernah tuh bang minum kopi, pas gue kecil, wah semerbak kopi. Itu tuh berarti gimana tuh, emang harus ya, kayak gitu? Oh, kalau kopinya kan? Lu minum terus keluarnya bau kopi gitu, emang kayak gitu berarti ya? Ya sama aja kayak misalnya kita, dok, habis makan buah naga, terus kencing saya merah. Ya kan? Jadi balik lagi tergantung sama minuman yang kita konsumsi. Gitu. Ya kan, dia bisa juga aromanya itu memang ikut keluar sama urin waktu pas kita buah kecil, bisa banget. Ya, sama kayak itu ya, kalau misalnya minum obat juga kadang warnanya juga kayak, atau juga kuningan gitu. Sama vitamin C itu kayak urin itu pekat banget tuh. Nah ini, berhubungan dan masih kita pandemi nih, kan banyak nih orang yang minum vitamin, konsumsi rutin vitamin tiap hari nih bahkan. Mungkin kita pandemi 1 tahun, mereka udah minum konsumsi vitamin dosis tinggi selama 1 tahun. Itu gimana nih Pak terhadap ginjalnya? Bagus gak kira-kira? Ya sebenarnya konsumsi vitamin C yang bagus itu kan ada batas toleransinya. Jadi biasanya tuh 1000 mili tuh sehari tuh udah batas maksimal.
Jadi kalau misalnya memang diperlukan lebih dari 1000 mili, tentu kompensasinya ya kita harus banyak minum air putih biar kerja ginjal itu nggak terlalu berat gitu. Bisa simpelnya gini, kalau misalnya kita minum berlebihan vitamin C ini bisa jadi patokan urin nggak sih Pak? Kalau misalnya urin kita pekat terus-terusan itu berarti tanda bahaya, atau kita kurang lebih banyak air putihnya atau gimana, bisa ada jadi patokan nggak ya? Bisa. Jadi misalnya kita lagi konsumsi vitamin C gitu kan, terus let's say misalnya urinnya warnanya kayak agak pekat gitu, nah ya, berarti itu konsumsi air putih kita juga kurang tuh. Nah, itu bisa jadi acuan tuh. Oke. Ada juga kasus nih, kalau gue merhatiin ada vitamin C, katakanlah mereknya nih ya, gue minum itu begitu gue langsung buang air kecil warnanya langsung pekat nih. Cuman ada juga vitamin C merek B, gue minum urin gue kayak normal doang, nggak ada perubahan sama sekali. Itu dengan dosis yang sama. Dengan dosis yang sama. Apakah itu klaimnya kan ada tuh vitamin C yang katanya sustained release, jadi nggak langsung dipecah tuh. Itu bisa jadi patokan nggak sih kalau misalnya ternyata kita minum vitamin C warna urinnya nggak langsung pekat, berarti beneran dia sustained release sesuai dengan klaimnya? Bisa gitu kan? Bisa ya. Slow release kan dia. Slow release. Iya. Yeah, bisa kayak gitu. Oke. Okay. Dan berarti kalau slow release itu lebih bagus juga untuk kerja ginjalnya, nggak terlalu memberatkan berarti ya. Oke, okay. Itu salah satu trik untuk menilai kualitas vitamin C yang baik bisa dari situ berarti. Oke. Okay. Oke. Okay. Ada lagi mau ditanyakan mungkin? Ini boleh nggak sih kita bahas yang agak melenceng nih, bukan bahas ginjal? Boleh nggak sih? Boleh. Kita ngobrol-ngobrol ngidul nih. Nah, soalnya gue tertarik nih. Apa tertarik? Nah, tertarik ini. Kenapa sih sebenarnya nih ya seorang dokter Fitz, Dr. Joe Aritonang ini memilih jurusan kedokteran sebelumnya nih? Ini udah flashback jangka panjang nih ya. Jadi mulai pendidikan pas zaman SMA nih, kenapa lu milih kedokteran? Kenapa nggak teknik nih? Ya, basically sih gue dulu nggak tahu mau masuk apa sih. Bingung ya? Bingung. Oke. Okay. Jadi sebelum gue daftar dokter tuh gue daftar ini dulu. Dulu tuh pas zaman di SMA gue tuh ada itu dari Jepang kayak nawarin gitu buat beasiswa. Oh, sekolah di Monbuka Gakusho. 8. Monbuka Gakusho. Apapun. Apu. Oh, senior gue dong. Iya. Umbukan berapa tahun sih? 2010. Jauh juga ya. Iya. Siap senior. Oh iya. Apapun dulu. Iya, iya, iya. 8 tuh ada apapun kan dulu? Ada. Resumekan Pacific, ya. Jadi kayak waktu itu nawarin gitu, terus kayak gue dapet beasiswa, terus habis itu kan kayak ya, gue kan anak sendiri ya, jadi kayak nyokap gue kayak udahlah lu nggak usah jauh-jauh deh gitu. Terus ya udah deh, anak tunggal kan, terus kayak ya udah deh, gue pengen ikut kayak bokap gue gitu, ekonomi kan. Terus kata bokap gue, ngapain lu jadi ekonomi? Oke. Kenapa? Nah, kenapa gak dikasih ikut? Gak tau, kayak menurut bokap gue karena dia bidangnya ekonomi akuntansi ya, terus kayak menurut dia kayak apa ya, kayak gak bisa bersifat membantu banyak orang gitu. Sangat mulia sekali gitu, gitu. Terus gue dulu suka pilot tuh. Gue pengen jadi kayak om gue juga, ada yang pilot, ada yang tentara. Berhubung ada om gue yang tentara, jadi kata nyokap gue, ngapain tentara? Tentara itu harus siap mati. Jadi kayak anak gue cuma satu, gue nggak mau mati konyol. Mati membela negara pada mati ya. Ya teman kan pemikiran orang tua kan pasti. Begitu. Apalagi seorang ibu ya pasti. Iya. Sama pilot juga gitu kan. Ya lu terbang lu nggak tahu resikonya gimana. Terus katanya lu jatuh mati. Ya semua resiko mah punya resiko. Semua pekerjaan punya resiko. Betul. Cuma yang kalau menurut orang tua gue ya kayak ya profesi yang bisa membantu banyak orang. Dan lu kayak sampai saat ini masih akan direspek oleh banyak orang. Dan lu akan juga didoain oleh banyak orang. Ya dokter gitu. Ya udahlah, akhirnya gue masuk dokter. Oke. Okay. Nah, kalau lu dokter Nopal, kenapa lu kedokteran? Kalau gue sebenarnya agak beda sebenarnya. Kalau bokap lu sama bokap gue agak beda dari itu. Bokap gue kan sebenarnya dokter, dokter bedah. Nah, bokap sendiri tuh nggak ngizinin gue masuk ke dokter sebenarnya. Gue bilang, lu ngapain sih masuk dokter? Jadi dokter itu malah sakit hati, capek gitu. Pendidikannya nggak jelas, dan itu nanti di masyarakat dia tahu sendiri lah. Sekarang mindset dokter kan ada yang sisi negatifnya kan, gitu loh. Jadi bokap gue sebenarnya melihat potensi gue
lebih ke teknik. Jadi awal tuh gue disuruh ngambil teknik ke Jerman disuruh. Jadi gue ikut les Jerman dan lain-lain. Cuman otak gue itu nggak nyampe. Tidak bisa. Gue tidak bisa hafalan sama sekali. Yeah. Dari SMA tuh gue benar-benar nggak. Tapi jadi lo nggak apa. Nah ini dia. Jadi gimana tuh? Alisa, gue ikut ikut apa namanya les bahasa Jerman Goethe Institute kan. Wah. Menteng kan? Ya, di Menteng gue udah coba. Ada yang masih diingat kan sekarang? Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen itu. Nah, itu kok susah ya karena kan hafalan enggak jadi hafalan dia udah. Akhirnya kandas lah karena gue nggak bisa bahasa Jerman, nggak bisa belajar bahasa Jerman. Akhirnya setelah itu gue mikir ya udahlah kayaknya ambil kedokteran aja, gue mikir kayaknya lebih bisa lah gue cerita entah mengapa gue gue mindset gue adalah kedokteran. Akhirnya gue masuk kedokteran. Pilihan gue pertama di salah satu universitas di Jakarta. Ya yang kedua yang di, yang kedua gue nggak nyebut merek ya. Yang kedua itu di Bandung. Nah cuman gue keterimanya Bandung. Di Bandung. Ada yang menarik nih. Kalau lu tahu kan kalau misalnya Fakultas Kedokteran Unpad itu di Jatinangor kan. Yes. Mindset gua Jatinangor itu nama jalan di Bandung. Kan dia. Gitu mindset gua. Terus nah, jadi Alkisah pas pendaftaran ulang. Tua lagi kelihatan. Pas pendaftaran ulang gua masuk ya, lewat tol kan itu masih udah ada tol kan. Keluar pastor nih, gue nanya ke mbak-mbaknya karena dulu belum ada gitu. Mbak, jalan Jatinangor lewat mana ya? Oh mas, nanti di depan putar balik masuk tol lagi. Keluar nih satu dulu, harusnya yang paling ujung. Gue mikir, ini maksudnya apa? Kok bisa, kok gue disuruh masuk tol lagi? Ikutin. Nah setelah keluar tol Cileunyi itu baru gue tahu bahwa Jatinangor itu terpisah dari Bandung. Itu gue ngerasa dijebak. Tapi enak kan dingin. Enak, misalnya buat belajar juga enak. Jajanan banyak ya. Jajan, ya sih. Atau komunitas ada komunitas gerbang 4 dulu. Jadi di depan 4 itu ada di depan gerbang 4 itu banyak MLM gitu. Ada lumpia basah. Aku lo bukan itu dong. Iya, aku lo benar. Yang kuliah di Jatinangor masih tahu. Kulinernya banyak sih di sana ya. Dulu belum ada zaman gua Jatos baru dibangun. Oh, sekarang ada Jatinangor Town Square dulu kan. Oke, Jatos. Jatos. Kalau tahu, kan tadi lu ngomong Jatos. Oh iya. Gimana sih? Jatos tuh kalau itu ya kalau kesel sama orang. Jatos. Oh, bisa ya. Kalau lu sandung tuh Jatos. Nah, jadi hiburan itu zaman gue nih, kalau lu kan udah enak nih, udah jadi nao, udah ada bioskop kan. Hiburan gue dulu makan di Ceco, itu udah paling mewah. Oh, ada Cherry's Corner. Itu enak sih. Cherry's Corner. Udah Indra, udah enak belum? Kayaknya belum, itu di akhir-akhir. Enak juga. Rooming ya Pak ya? Rooming. Saya nggak punya bayangan Pak. Tapi kayak di UI sendiri kan ya lu ngerasain lah, dulu presidennya di UI ya. Di Jakarta ya. Kayak lu ngerasain gak sih parkirannya soalnya? ada beda culture gak nih kalau misalnya dari lo di Jatinangor terus spesialis lo ngambil di UI, nah ada bedanya beda gak? Ini kalau yang gue lihat gini, kalau di kita di UNPAD dulu kan sebenarnya sebagai koas itu kan benar-benar diperdayakan nih sama residen kan. Jadi gue dulu zaman koas itu pas gue stase bedah nih, kita tuh memang dipegang satu orang, satu pasien. Itu mengerjakan dari A, B, C, D sampai habis. Nanti si residen itu tinggal cek, ini udah belum, ini udah belum. Itu yang dikejar tuh koasnya. Nah, cuman beda banget di pas gue di UI sebagai residen ya. Gue berharap ada koas yang bisa gue memperdayakan. Ternyata gue kerja sendiri juga. Ini kok agak, gue ngerasa kok gue gak naik kastang ya. Beda sih. Ada segi positif segi negatifnya lah ya kalau menurut gua. Kalau misalnya lu pegang pasien langsung seperti koas di UNPAD, mungkin secara skill lu lebih oke. Cuman ke pasien safety agak berkurang dibandingkan dengan UI. Jadi kan kalau misalnya di RSM atau UI itu kan sebenarnya lebih prioritasnya pasien safety ya. That's why koas itu tidak diizinkan pegang pasien langsung. Gitu. Saki pasien sih, jadi ya memang ada plus minusnya lah. Gue berarti harus bersyukur ya, karena sekolah di
Bandung, Jawa Barat. Nah, jadi gue selalu ya jadi kayak dua alumni gitu sih, tergantung tempat ya. Kalau misalnya gue ketemu atau reunian sama atau misalnya interview kerja ditanyakan gitu kan, gue lulusan mana, gue liat dulu background yang nanya gue dari mana nih. Oh iya, tahun 4. Kalau mereka lulusan Unpad, gue bilang, oh saya lulusnya lulus Unpad nih, S1 nya saya di Unpad gitu. Cuman kalau misalnya lulusan UI, gue bilang, oh iya saya ambil tes spesialisnya di UI gitu. Jadi bisa dua kumulon ya. Gak salah kan? Gak salah. Kalau emang benar, gitu. Nah, kenapa jadi gue yang ditanya kan? Sih bukan apa-apa sih. Kan mau apa-apa dong. Nah, kalau gitu. Nah, lu kenapa? Jadi kalau misalnya apa ngambil urologi, emang dari awal pas zaman-zaman kelas dokter umum suka uro udah ngaget uro atau memang nggak juga sih terjebak? Nggak juga tuh, prinsipnya sih gue suka bedah. Prinsipnya gue suka bedah, tapi gue tadinya nggak terlalu kepikiran uro, gue malah kepikiran awal BTKP. BTKP kan, kalau BTKP kan kayaknya operasi bypass kan keren. Lagi kalau di film Korea tuh kayak nah, wow. Kalau di film itu kan biasanya kalau nggak neurosurgeon, thoracic surgeon kan, kardiotoracic surgeon kan, atau ortopedi sebenarnya kan. Ortopedi, ya. Itu kayak pokoknya kalau masuk OKA, keluar dari OKA operasi itu kayak keren aja. Kayak urologi kan kayak nggak sounds not so familiar kan. Maksud dia di apa operasinya nggak bekam, buka kayak heboh gitu kan. Ya, but then kayak zaman sekarang kan kayak 10 tahun terakhir tuh minimal invasive surgery itu berkembang banget. Dan memang yang paling minimal invasive surgery 10 tahun terakhir itu cuma dua, orto sama uro. Lingkungan gue kebanyakan sebenarnya orto. Teman-teman gue kayak teman-teman nongkrong itu kebanyakan anak orto. Tapi kayak gue benci hafalan sih. Balik lagi. Oh, orto hafal juga ya. Anatominya kan banyak banget ya kan. Origo insersinya kan kita semua harus tahu banget kan. Ya. Terus habis itu kayak ya gue liat-liat uro zaman koas lah, gue mulai liat-liat uro kan. Belajarnya dengan OIPP. Kayak main game ya, maksudnya kayak main game gitu kan. Terus kayak ya apa namanya masalahnya cuma bantu doang nih ya. Songong operasi cuma tahu, operasi gitu cuma ya. Kalau nggak bantu prostat gitu kan ya ISK lah gitu kan. Tapi ternyata pas sudah jalannya kayak semen jelimet ini ternyata gitu. Maksudnya kayak ya mungkin orang ngeliatnya cuma kayak itu memang bagiannya kecil, ngurusinnya cuma sistem traktus urinarius gitu kan. Tapi ternyata tuh banyak banget yang bisa diurus dari situ. Karena nggak cuma hanya laki-laki tapi juga perempuan, anak-anak gitu. Ternyata banyak banget kelainan-kelainan di bidang urologi gitu. Dan dulu zaman dulu tergiurnya kayak operasinya kan tarik khusus ya gitu. Ini agak gede gitu kan. Sudah sangat visioner sekali ya. Realistis ya. Tapi kan sekarang BPJS ya. Jadi ya nikmatin aja gitu. Tapi emang ya so far sih gue enjoy aja sih jadi urolog tuh. Emang pasiennya banyak kok. Kayak even ya udah sekarang kan covid udah lewat setahun ya. Pas zaman awal baru praktek ya pasien satu dua ya wajar lah gue pikir karena covid. Tapi makin lama makin sini udah makin naik kok. Dan pernah nggak terbersih kayak aduh kenapa gak ngambil urolog sih, harusnya orto aja nih, tadi kan banyak orang orto kan. Selama sekolah aku nggak pernah kepikiran kayak duh gue harus orto kayak. Ternyata pas selama sekolah gitu ya, terus gue ngeliat teman-teman orto kayak ini ternyata orto nista banget. Bukan maksud itu harus disensor ya, bukan nista maksudnya kayak bukan maksud gue kayak coba dijelaskan nista bukan maksud gue bukan maksudnya nista nggak lo banget gitu ya. Iya, sistem pendidikannya sih, sistem pendidikannya kayak menurut gue kayaknya gue kalau di orto gue nggak tahan. Ini sebenarnya topik, salah satu topik yang mau gue angkat tentang sistem pendidikan sih, cuma nanti mungkin kita cari. Seru sih, lagi di Indonesia. Cerapan-cerapannya agak bahaya sebenarnya topiknya. Bahaya. Kita bisa ditegur sih. Yaudah, gak usah ditayangin. Pasti bisa ditegur. Gue belum sekolah, nanti gue di blacklist lagi. Gak mumpung lo belum sekolah. Jadi jangan nyesel sekolah. Parah. Terus kalau apa? Tapi mungkin bedanya itu ya, kalau kita ngebandingin luar negeri kan kita itu hospital based kan. Kalau luar negeri mereka university based. Jadi kita tuh emang benar-benar kayak ngikutin
ininya rumah sakit kan. Kayak jam kerja kita kan nggak jelas, kalau kita residen. Tapi kalau kita misalnya kita di luar negeri tuh kalau kita nggak kayak jam kerjanya jelas, 8 jam. Oke, jadi itu kemudian ada teman gua angkatan dari Unpad dulu, dia juga mau ngambil daftar PBN sama gua. Jadi dia bilang gini, udah lu ngambil THT aja barengan sama gua. THT di UI itu nyantai, lebih nyantai dibanding di Unpad. Nah kalau PPDS apa anak-anak Unpad pasti tau lah, kalau misalnya THT di Unpad tuh kesannya kayak santai banget kan. Jaga aja kita disuruh pulang jangan koas dulu kan. Gue jaga koas pulang tapi ngapain? Gue jaga ada pasien? Belajar follow up? Iya follow up apa belajar? Belajar juga. Diajarin nama itu residennya. Iya, sangat gue. Residennya cowok ya? Gue jadi kenal res. Aduh. Aduh. Karena zaman gue pokok as, gue aja disuruh pulang. Selama jadi-jadi. Jadi karena PPDS-nya aja nganggur. Jadi kita kan nganggur di ruangan THT. Iya. Udah, kalian yang gak ada kerjaan, udah pulang aja. Gitu. Gak semuanya sih, gak semuanya. THT kan juga pulang tuh jam 8. Ya di UI juga sih ya. Tapi kalau lu lihat PPDS-nya kadang keliling kemana-mana kan. Cuman koasnya gak diajakin biasanya. Ya paling ke ruangan sih biasanya, mesin konsol gitu. Iya. Yeah. Nah jadi kalau ya kesannya kayak PPDS THT di Unpad itu nyantai banget. Nah terus mindset gue, oh berarti di UI lebih nyantai lagi nih. Yaudah gue coba dan gue terjebak. Itu parah banget pak. Parah ini kalau gue pikir ya, tahun pertama gue di THT UI kalau pakai gini mending gue sekalian ngambil bedah separah itu iya nanggung ya mending sekalian gue ngambil bedah gue ambil orto gitu. Cuman ya udah masuk pak mau gimana lagi sekarang nyesel ya udah buru jadi kan nggak mungkin nyesel juga ya udah lah jadi dijalanin gitu, aja ya masih ya, berat sih jadi sekolah tuh kayaknya semuanya berat ya kayak lo pikir ini santai atau bagian kecil santai ternyata pas masuk hell juga gitu kan di sekolah batuk tapi ada juga tuh teman gue nggak daftar uro dua kali nggak masuk terus pesertanya aktif jadi staff lah kayak ada baru udah lama jadi staffnya baru cewek kok dulu dia di dokter umum di Premier Bintaro. Gue junior. Junior dulu ya. Itu junior lo ya? Junior. Iya. Oh iya. Jadi Alkisa, itu enggak bisa. Alkisa mulu. Itu gak usah disebutin masalah ya itulah. Karena itu agak sensitif masalah dunia pendidikan staff-staff itu agak sensitif. Sebaiknya tidak kita sebutkan di podcast kita itu benar. Terlalu ngalor ngidul soalnya. Oh gitu. Tapi ya, gue yang harus berguru sama om-om ini. Ya mungkin lo kalau misalnya mau ngambil urologi bisa ikut dokter Joe nih operasi uronya atau SWL kan? Bekasi. Tangerang. Iya, ya anggap aja supir pribadi lah ya. Kasihan amat gua. Gue bisa naik sepeda. Bawa mobil gue serem takut nabrak. Mobil lo udah asuransi kan? Ya terus pak, orangnya nggak diasuransi, mobilnya tuh nggak diasuransi pak. Ada nggak nih pesan-pesan buat mungkin yang nonton masih GP kayak gue yang masih galau sekolah gitu untuk menentukan jalan gitu? Menentukan jalan ya. Ya silakan. Sebenarnya kalau mau nyari spesialisasi yang cocok itu. Terutama sih kelihatan dari zaman koas ya. Koas. Zaman koas. Terus kemudian ketika dari zaman koas itu udah tahu nih minatnya mau ngapain, mau ngambil apa. Kan ada masa internship ya, enggak tahu deh sekarang masih ada. Masih. ISIP masih ada. Terus ketika ISIP itu kalau emang ada dokter spesialisasi yang kita pengen masukin, itu coba deketin aja. Minimal kan kita bisa tahu nih kayak polanya, habitnya gimana sih kalau spesialisasi ini. Terus kayak ilmunya apa aja sih sebenarnya, kasusnya apa aja sih yang dipelajari. Terus tanya ke diri sendiri kayak suka enggak ya kira-kira di sanggup bidang ini. Sanggup enggak ya? Suka dulu. Oh, oke, baik. Suka dulu. Sanggup itu pasti akan ngikutin. Oh iya sih benar. Kalau mau dijalanin juga ya. Iya, ketika kita udah suka sama satu bidang. Ya kita mau ditempa kayak gimana, tapi kita udah suka sama bidang itu ya pasti kita akan sanggup. Oke,
kalau gue agak sedikit berbeda ya. Iya, bapak kan beda banget. Berarti cerita dari pengalaman gue tadi kan, awalnya gue mau zikir ini pharmacology clinic, tapi gue ngambil THT. Sebenarnya gini, lebih bagus memang kalau apa bidang lu bekerja di bidang yang lu minatin. Cuman manusia itu tingkat adaptasinya juga lumayan oke. Berkaca dari gua sendiri, toh ternyata gua survive di THT dan alhamdulillah tepat waktu gitu. Karena zaman-zaman gua itu masih banyak yang tidak tepat waktu lulusnya. Nah, dalam artian gini, gua aja yang gak berminat, gua bisa survive. Jadi jangan berkecil hati misalnya kalian minat terhadap suatu bidang ternyata kalian tidak lulus. Ya mungkin itu bukan yang terbaik untuk kalian, yang bisa betul. Coba ke bidang yang lain juga. Gitu. Emang jalannya mungkin kan? Mungkin memang jalannya kan. Lu minat belum tentu yang terbaik untuk lu kan dikasih. Karena Tuhan yang tahu yang paling baik buat lu gitu ya. Bijak bener nih gua ngobrol sama bapak-bapak. Harus bijak ya enggak? Benar. Oke. Apa lagi ya? Paling udah cukup kayak Indonesia ya. Nggak berasa loh dari ngabuburit tadi ya. Udah sekitar 5 jaman lebih kayaknya malah. 5 jam, baik. Pantas mungkin seret. Kurang minum ya, padahal udah banyak ya. Kurang ya, makannya kali kurang. Oke deh. Oh, makannya belum ya. Jadi mungkin bisa membantu juga untuk yang nonton, pada konco medis yang akan mengambil kedokteran atau bingung untuk spesialisasi apa. Terutama juga untuk dokter Karin ya, masih galau juga untuk mengambil spesialisasi apa, bisa mulai berpikir jernih. Semoga lo segera menunjukkan, memberi ilham gitu kan ya, lo ngambil ini deh. Dan jodoh juga kan. Dan jodoh juga. Amin. Masih jomblo. Oke, nanti kontaknya dari bawah. Dokter Karin ya, siapa kali? Gue langsung speechless loh ini, gue ngomong apa, langsung keringat dingin ini gue. Baik, terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih kepada narasumber kita, Dokter Jo, Dokter Karin yang sudah hadir kali ini. Terima kasih lama medis, for having us. Oke, terakhir. Semoga nih, tadi ngobrol-ngobrol tentang ngalor ngidul nih bisa ngasih insight atau ilmu baru gitu ya. Jadi bisa di-share juga kan. Terima kasih dan terakhir semoga sehat selalu semua. Bye bye. Maaf atas segala kekurangan. Bye bye, see you, Konco Medis. Assalamualaikum.